Karena bisa jadi sebab keberkahan hidup kita, keberkahan hidup kita bersama keluarga, bersama harta benda yang kita miliki, bersama pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki, itu ada di sini, di majlis ilmu. Walaupun kita hadir hanya beberapa menit, hanya beberapa puluh menit, hanya beberapa jam, paksakan diri kita duduk di majlis ilmu. Walaupun lelah, walaupun capek, walaupun letih, karena sudah mengurusi perkara-perkara dunia seharian, paksakan untuk duduk di majlis ilmu. Sebagaimana pesan Umar Ibn al-Khattab al-Adawi radhiyallahu anhu,